Ya, mitra masyarakat tercinta, saat ini kita berada masih juga di Kota Besi, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kita bersama Pak Purwanto yang membudidayakan beberapa tanaman, yaitu dari terong, kemudian kacang panjang, dan beberapa tanaman yang lain. Saya Bapak Purwanto, alamat Kota Besi. Ini untuk terong ini Pak ya, ini jenisnya apa ini Pak? Jenis terong pondok. Terong pondok, ya. Umurnya berapa biasanya Pak sampai? Nah ini baru nyoba, yang terong biasa itu, terong lokal itu sampai 8 bulan belum misalnya ya. Masih bagus. Masih bagus sampai. Kalau terong pondok ini sampai berbunga dan berbuah ini berapa lama ini Pak? Sekitar 2 bulan sudah buah ini. Untuk terong pondok ini luasnya yang Bapak budidayakan ini berapa? Ya sekitar 4.000 pohon. Kemudian Bapak dalam budidaya berbagai tanaman ini menggunakan produk nasar ya? Saya selalu pakai produk nasar. Nah produk yang digunakan apa saja Pak? Nasar sama harmonik sama super nasa. Super nasa. Ya. Nah, cara menggunakannya bagaimana, Pak? Ini kalau super nasa dikocor sama nasa ini dikotorkan. Ini 3, yang harmonik 1. Jadi yang super nasa dikocorkan di tanah, kemudian POC nasa dan harmonik ini harmonik disemprotkan. Disemprotkan. Okay. Yang disemprotkan hanya harmonik saja, harmonik, Pak? Harmonik ya. Oh, jadi tadi super nasa dan POC nasa di tapi kadang-kadang kucampur juga. Kucampur juga. Satu minggu sekali. Untuk hasilnya alhamdulillah memang lebih bagus daripada lain-lainnya. Ini per kilo berapa Pak sekarang? Per kilo saya jual 5.000. Isinya sekilo biasanya? Kalau agak besar itu 2. Bapak dengan menggunakan produk masa ini rasanya bagaimana Pak? Menurut Bapak? Alhamdulillah ya meningkat lah. Dan terutama ini di pinggir jalan kira-kira banyak juga orang yang mampir untuk menanyakan pakai apa gitu Pak. Iya ya memang begini pakai apa Pak. Saya selamanya bertani di sini selalu pakai nasa, tidak meninggalkan nasa. Sudah panen berapa kintal ini Pak semua? Ini baru aja Pak. Baru saja. Ya, baru aja. Yang itu memang hari-hari gua ambil yang lokal itu. Sampai lah itu sudah 5 ton. Terong lokal itu masa sampai saat ini dari masa buah sampai sekarang itu sudah 8 bulan kita mendapatkan hasil panen itu kurang lebih lah 5 ton setengahan itu Pak. 5 ton setengah. Per kilonya berapa? Per kilonya itu kalau mecer kita harga 4.000, kalau pate harga 3.500. Jumlah pohon itu sekitar 4.000 kurang lebih. Jenis Mustang sama Sembrani, tetapi ibaratnya di sini kan lagi kena penyakit layu itu Pak. Nah, teman-teman yang lain itu seangkatan ini tanamnya itu sudah habis. Walaupun kita mengalami kerusakan 25%, tapi masih sangat menghasilkan. Itu kita pakai harmonik sama pop nasa untuk mengatasi ini sama dikasih pestonal. Alhamdulillah saya selamanya memakai produk nasa ini sama super nasa. Alhamdulillah tanaman saya alhamdulillah bagus semua, tidak ada yang mengecewakan. Nah demikian bincang-bincang tim nasa dengan Pak Purwanto dari Kota Besi, Kalimantan Tengah. Reporter Syahri Ariza dan kameramen Agus Budi melaporkan. Salam nasa. Ya.